Halo sobat Travelers, kembali lagi nih bersama gue Rudy Arsenal. Nah, di video kali ini gue bakal ngasih kalian tutorial gimana cara membuat lokomotif CC201 Donald Bebek, dan ini merupakan salah satu permintaan dari subscribers ya. Dan ya, gue bakal kabulkan, dan ini gue bakal membuat dua versi, yaitu yang versi PTKA dan PT dan Pramuka ya. Jadi tonton terus video ini sampai habis ya. Oke bro, gue udah berbalik arah dan ini dia tampilannya ya. Ini ada lokomotif CC201 Donald Bebek. Ini yang versi PTKA, ini diberi garis biru. Dan ini CC201 RNB. Ini waktu masa merah birunya ya. Jadi kayak gini ya kurang lebih ya. Sebenarnya sih bentuknya sama sih, cuman hanya berbeda livernya saja. Oke, kita langsung aja mulai aja kali ya. Seperti biasa, kalian harus buat track seperti ini. Dua seperti ini. Lalu kalian kasih yang namanya beton merah ya. Kalian kasih namanya beton merah di sini. Nah, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Dan kita kasih beton abu-abu dan untuk panjangnya 19 blok nih, 1 2 3. Ya. Panjangnya 19 blok. Oke, jadi panjangnya 19 blok ya. Bagi kalian yang mau buat versi RNB nya bisa aja mau buat versi yang mana, mau versi PTK, versi garis biru, atau versi RNB ya, atau versi Pramuka ya. Nah, ini kalau udah seperti ini kita kasih yang namanya lempeng batu halus dan lempeng batu bata ya. Di sini kita kasih lempeng batu bata di sini. Kasih tombol batu ya, harusnya salah nih. Nah, oke, okay. Seperti ini. Lalu kita kasih yang namanya block of quartz, lempeng kuarsa, tangga kuarsa, pintu jebakan besi, dan juga batang besi. Ya, kita taruh ini block of quartz di sini. Kita kasih block of quartz lagi di sini. Lalu kita kasih pintu jebakan besi di sini, dan juga kita kasih yang namanya itu apa ya, kaca buram hitam ya di sini. Nah, oke, sudah seperti ini. Lalu kita kasih namanya lempeng kuarsa di sini dan juga block of quartz di sini. Nah, kita kasih lempeng batu halus di sini. Oke, seperti itu. Kita kasih batang besi di sini. Nah, oke. Setelah itu kita buat rodanya ya. Yang pertama kita butuh beton abu-abu muda, lempeng batu bata, dan juga tombol batu ya. Kita buat bawahnya dulu ya. Oke. Kita kasih beton abu-abu muda di sini. Kita kasih lempeng batu bata. Sini 2 blok. Di sini 1. Jadi kita kasih 3 blok di sini. Kita kasih beton abu-abu muda di sini. Kita skip 2 blok di sini. Sini 1. Sini 1. Sini 1. Salah lagi. Nah, kita kasih tombol batu lagi di sini. Lalu kita kasih block of quartz di sini.
layar penyambat wireless di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih apa itu namanya? Yang namanya itu apa? Button Bermuda, tanda aksia, dan juga bedrock ya. Bedrock dan juga tangganya. Ya. Oke, kita kasih button biru di sini. Oke. Okay. Kita kasih block of course, kita hancurin di sini di bagian ketiganya tangkainya ini. Nah, oke. Okay. Nah, kalau sudah kita kasih block of course lagi di sini. Lalu setelah itu kita kasih yang namanya yaitu lempeng batu halus ya di sini. Kita kasih batang besi ya sini, lalu kita kasih bedrock atau batuan dasar sini, kita hancurin, kasih satu blok ini, kita hancurin dua blok, terserah mau model satu kayak gini atau model dua blok seperti ini ya. Lalu kita taruh lagi di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita kasih tangga di sini. Iya lupa, ini kita kasih di sini juga. Kita kasih taruh sini. Lalu kita kasih yang namanya yaitu tanda gelap dan tombol aksia ya. Kita kasih tombol aksia dan juga kita kasih yang namanya karpet ya, kita kasih karpet abu-abu muda dan karpet abu-abu ya, dan juga pintu jebakan besi ya. Nah, oke, okay. Kurang lebih seperti itu. Lalu setelah itu kita buat pintu banner ya. Nah, oke. Okay. Kita buat pintu banner yang berbeda nih, kayak model ini. Menjulang ke bawah. Lalu setelah itu kita ini. Ya, kita perlu alat tenun dan kita kasih pewarna putih dan banner hitam. Model bentuk seperti ini. Lalu setelah itu kita bentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita buat lagi model seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih yang model yang menurun ke bawah. Nah, kayak gini nih. Seperti ini ya, klik yang ini. Lalu setelah itu klik. Nah, kalau sudah kita sudah mendapatkan dua banner ini. Yang pertama kita taruh di depan. Yang ini taruh belakang. Dan juga kita kasih yang namanya jebakan besi ya. Nah, oke. Okay. Nah, oke, okay, teman-teman. Untuk sesi donor 1 Donald Bebek delivery PTK sudah selesai. Dan selanjutnya kita bakal lanjut ke versi yang selanjutnya, yaitu ke versi Prum K. Oke. Oke, kita kembali lagi. Dan gue memutuskan untuk buat dua versi aja karena ya mungkin bakal berguna juga ntar ya. Nah ya, oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama kita kasih beton merah dan juga beton biru dan juga ini beton abu-abu ya. Ini kita buang dulu. Nah, setelah itu kita kasih beton biru, beton abu-abu ya. Nah, kita kasih beton merah di sini. Lalu kita kasih
tangga kayaksia dan lempeng kayaksia ya. Sini. Nah, lalu setelah itu kita kasih beton abu-abu di 2 blok di sini. Dan untuk panjangnya sama 19 blok, 1 2 3. Oke, untuk panjangnya 19 blok ya. Lalu kita kasih lempeng batu nether di sini. Lalu kita kasih namanya lempeng batu bata. Dan juga kita kasih namanya itu lempeng batu nether. Oh ya, lupa nih, kita kasih beton merah lagi di sini. Lalu setelah itu kita kasih tangga kayu oksia di sini. Kita kasih tombol batu. Kita kasih lempeng batu bata. Lalu kita kasih lagi ini yang sebelumnya tadi. Nah, sudah seperti ini. Langsung kita lanjut ke bawah. Kita kasih beton abu-abu ya untuk buat rodanya. Satu. Kita skip 2 blok juga. Kita skip. Nah, skip 2 blok. Lalu kita kasih tombol batu di sini. Ya, lupa nih, kita kasih ini dulu. Itu buat tangki bahan bakarnya ya. Nah, oke, sip. Nah, sudah seperti ini ya. Dan ya, kita kasih namanya beton merah lagi di sini. 2 blok. Kita kasih beton merah lagi di sini. Kita kasih di sini lagi. Nah, lalu setelah itu kita kasih yang namanya kaca buram hitam dan juga pagar bata nether, pintu perangkap aksia. Ya. Kita kasih ini dulu, kaca buram hitam di sini. Lalu setelah itu kita kasih, ini kita kasih ini nih, pagar batu nether di sini. Lalu setelah itu kita kasih yang namanya tombol batu di atas sini. Nah, lalu kita kasih pintu perangkap aksia di sini. Nah, oke, sudah seperti ini ya. Lalu kita kasih yang namanya ini, apa itu namanya? Lempeng batu halus ya. Nah, oke. Dan juga kita kasih ini lagi beton merah. Nah, lalu kita kasih beton biru. Nah, lalu di sebelah sisi juga sama ya. Kita buat polosannya dulu ya. Kita kasih beton merah 2 di sini dan di sini 1. Lalu kita kasih beton biru di sini. Dan juga di sisinya. Kita taruh sini ya. Kita hancurin, nah, seperti ini ya. Ya, mohon maaf selama gue record nih kayaknya gak terlalu fokus banget ya. Soalnya gue rada ngejar-ngejar deadline sebenarnya. Ngejar waktu soal tadi kayaknya. Kayaknya gue soalnya ngejar waktu, coy. Nah, kita kembali lagi. Kita buat
Aduh, gimana ya? Ini karena teksturnya gelap ya gini nih. Nah, kita taruh merah di sini. Dan juga kita kasih bedrock untuk nah, sini. Di tatar sini dua dan di sini hancurin. Nah, coba taruh bedrock. Kita kasih pagar bata nether di sini. Nah, ya. Nah, oke. Kita lanjut. Kita kasih tangga di sini. Nah, ya. Lalu setelah itu kita kasih namanya tombol petula di sini. Kita kasih tangga lagi di sini. Lalu kita kasih tombol batu di atasnya. Dan juga kita kasih tombol petula di sini ya. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut ke bagian bodinya lagi. Kita perlu yang namanya papan tanda betula ya. Tanda betula di sini. Kita taruh di sekelilingnya ya. Gua bakal percepat aja kali ya. Nah, oke. Sudah seperti ini ya. Langsung ke selanjutnya. Kita kasih tombol betula lagi di sini. Jadi ada logo kecil di sini. Ada logo ya di kapinya. Nah, setelah itu kita kasih kita buat yang karpet di atasnya, karpet abu-abu muda dan karpet abu-abu juga ya, seperti yang tadi. Kita taruh di atasnya. Kita kasih karpet abu muda 3 di sini. Oke, kita kasih karpet abu muda di sini. Nah, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Locknya sudah jadi dan kita bakal buat pintu banner ya, dan juga ada yang kelupaan nih satu nih ya. Kita kasih tombol batu dan juga ini ya. Taman Daksia. Nah, ini ada yang kurang nih. Kasih juga di belakangnya ya. Nah, oke. Okay. Untuk buat pintu banner. Nah, pintu banner sama kayak tadi ya. Kita buat pintu banner yang sama ya. Cuman warnanya berbeda gitu lah. Caranya sama, cuman bentuknya aja yang berbeda, oke. Okay. Seperti biasa, banner hitam dan pewarna merah kita bentuk seperti ini. Dan juga kita bentuk seperti ini. Nah, oke. Okay. Kita buat lagi, kita bentuk seperti ini lagi. Dan juga kita bentuk yang menonjol ke bawah. Nah. Nah, sudah. Kita dapat dua seperti ini. Taruh sini. Taruh sini. Taruh sini dan taruh sini, dan satu lagi yang terakhir kita kasih klakson ya, ini anggap aja klakson, kita kasih pintu jebakan besi di sini. Nah, oke, okay. Oke, okay, itu dia teman-teman, itu dia video tutorial cara membuat lokomotif CC Donald 1 Donald Duck ya, atau Donald Bebek. Mohon maaf kalau di sepanjang record gua nggak terlalu fokus ya cara buatnya ya, karena gue lagi dikejar-kejar waktu ya, jadinya mohon maaf ya. Dan semoga aja video ini bisa bermanfaat untuk kalian juga ya. Dan sorry banget kalau gue lagi-lagi jarang upload dan delay uploadnya karena gue sudah sangat sibuk sekarang ya. Dan ya, mungkin sampai sini aja ya video gue kali ini. Jangan lupa video ini di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.